Karawan nyokot jejer dari rakyat Sumedang untuk dunia, mengrebu-rebu penari wanoja anu make raksukan warna-warni turta kacamata hideung, tembong galumbira mintonkeun tarian umbul khas Kabupaten Sumedang jero 30 menit. Bari dipiring ku musik khas Sunda kawas gamelan, calung jeung sajabana, eta nu tarari teh galumbira ngarigal nuturkeun wirah mamusik. Para wanoja nu tari teh ngawengku paranonoman jeung nu geus sawawa anu tayalian ti pituin urang Sumedang anu ngahaja dikumpulkeun ti 230 desa. Mangrebu-rebu warga tembong galumbira nyaksian eta kagiatan tari. Ini sebagai salah satu ikon untuk musik mempromosikan wisata Kabupaten Sumedang. Jarang-jarang kita melihat tari kolosal yang sangat banyak dengan background yang gede, dengan penari dengan colorful, berwarna-warni seragamnya, yang gerakannya kompak, serasi, kemudian dengan warna ini sangat kita. Dan kedepannya ini kan baru pertama, kedepannya akan terus kita tingkatkan lagi dan sisi kualitas performanya. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir nembrakeun eta kagiatan teh mangrupa salah saji sarana Pemkab Sumedang pikeun ngirut wisatawan lokal jeung mancanegara sangkan ngadaregdeg ka Sumedang. Luar biasa. Eta tarian teh ngadumaniskeun gerakan tari kaki warian sangkan gampang diapresiasina ku kalangan milenial tan ngaleungitkeun identitas aslina. Eta tarian teh boga harti sabengkeutan. Diki Guntara, Bandung TV.